Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video Leo Management. Hari ini aku mau unboxing dan review ini guys, MN99S. Mari kita review ya guys, boxnya dulu. Nih, dan ini tampak belakang berat, dan ini tampak sampingnya lagi. Ini untuk upgrade the touch mode included badan, terus speaker ini tulisannya 90 Defender Land Rover. Belakangnya aku pilih yang MN99S ya. Ada 98 dan 99. Kita buka guys ini. Wow. Ini remote guys. Remote-nya. Nah, ini kayaknya ini ada kertas instruction sama untuk pasang-pasang di sini kayaknya. Nah, kita lihat mobilnya ya, guys. Aduh, kita singkirkan dulu. Ini guys. Ini aslinya udah saya pasang. Ininya bumper sama ini sama jendela ini ya. Ini udah aku pasang juga. Ini MN99S ya guys. Kita review baterainya. Letak baterainya di sini ya guys. Ini di sini ada tulisan Land Rover. Nah, ini baterainya. Aku banget ya. Ini 1200 mAh ya guys. Oh ya guys, ini mobilnya import dari China guys. Tunggunya lama.
podcast yang lain. Halo ya guys. Mau punya. Aduh, copot guys. Sekarang kita mereview remote-nya. Ini guys remote-nya. Ini untuk maju, untuk mundur. Nah, ini untuk belok kanan, ini untuk belok kiri. Nah, YouTube-nya di sini ya guys. Kita kasih subscribe. Nah, ini untuk apa ini namanya? Like. Untuk pengganti lampunya. Ini aku belum tahu. Ini untuk ngatur rodanya biar lurus ya jalannya. Nah, kita juga dapat ini guys. Kita buka ya. Buka. Kita dapat kertas instruction. Misalnya dari Rover Defender 90. Ini dipasang tempelnya, spion, sama ini knalpot. Nah ini, terus ini, sama ini, itu. Ini pakai baut ya guys. Tapi nggak tahan air ya guys, jangan main di air. Kalau mau upgrade boleh tahan air. Oke, tutup. Terus kita dapat ini ya, nggak penting. Dan kita dapat pak gini yang untuk dipasang. Ini kita dapat ini sama mana dapat baut sih. Udah guys, kosong. Tutup lagi. Oh iya guys, ini dalam katanya udah besi ya. Ini banyaknya untuk dan banyak itu kenyal guys. Badannya ini udah besi. Oke. Sama apa lagi? Ups.
ini copot. Pasang dulu guys. Udah sih kayak gitu aja. Sama apa lagi ya? Ada lagi guys. Kita bahas perbandingan MN99 dengan MN99S. Nah, perbandingannya adalah ini. Lampunya itu ada lampu sen ya. Lampu sen. Sama belakang juga ada sini. Apa kita coba ya? Kita coba. Ini guys, ini ada lampu sen. Belakang juga sama. Ya kan? Jalannya lembut guys. Oke guys. Remote-nya juga beda guys sama MN99. Nah, remote-nya MN99 itu ya biasa lah. Kita seri kemarin. Remote-nya itu lebih bagus. Ini udah import ya, import. Artinya import. Apalagi? Nah, sama di dalam gardannya itu besi guys, nggak kayak MN99 masih plastik semua. Nah, ini ada yang besinya di dalam gardannya belakang. Nah, terus apa lagi ya? Kecepatannya kayaknya sama, tapi jalannya lebih halus yang MN99S. Sama ini ada ini Land Rover, MN99 enggak. Udah sih gitu aja. Oke. Sekarang yang MN99. Dulu guys, saya belum bawa remote-nya. Nah, ini guys, sini warnanya beda dan bannya juga beda. Ini gak import ini. Terus di dalam gardannya ini belum metal kayak itu ya MN99S. Dan motornya sama. Dan dia gak ada lampu sennya kayak MN99S. Terus lagi. Terus dampernya itu udah dipasang. MN99S itu harus dipasang. Udah sih. Sekarang remote-nya guys.
Remote-nya itu kayak gini biasa. Untuk ditutupin. Belok untuk maju mundur. Tempat baterainya di sini. Malah ini di sini ya. Kita coba ya. Kayak gini guys, nggak ada lampu senternya, belakangnya juga nggak ada lampu, gitu. Jalannya lebih lembut yang NN99S ya. Oh, ini agak kasar. Gitu guys. Nah, udah dulu ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.